kami melihat ciptaan Tuhan, betapa dahsyat Engkau Allah kami. Engkau rela mati tergantung dan sekaligus menyelesaikan semua yang menjadi kebutuhan kami. Itulah sukacita kami mengikut Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau katakan satu suara, layaklah Engkau Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud angkat tanganmu, katakan layaklah segala bangsa kami mengangkat tangan di hadapanmu, sebab kami mengakui bahwa layaklah Engkau Tuhan kami sembah. Lebih sungguh kami katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Engkau layak kudus, Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layaki sebab Kau Allah yang kudus. Kami percaya Kau hadir di tempat ini. Nikmatilah pujian kami, nikmatilah penyembahan kami, sebab Engkau layak terima segalanya itu Tuhan kami, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Mari dalam hadirat Tuhan silakan duduk, biar hatimu terus terfokus kepada Tuhan.
kita belum pernah ada yang seperti kasih-Mu yang Kau curahkan, Tuhan. Dan takkan ada lagi Tuhan kami jumpai. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Kasih seperti ini. Sanggup menerima. Dia menerima saudara dan saya. Apapun kekuranganmu, Dia menerima. Padanya selain kasih-Mu, Yesus Tuhan. Mari katakan, angkat tangan, katakan kau kagumi. Kasih-Mu tiada duanya sampai kini kuakui. Kasih-Mu tiada duanya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kasih-Mu Tuhan sempurna. Kasih-Mu menerima kami. Mari sama-sama katakan, belum pernah ada kasih di dunia. Engkau sanggup mengubahkan hidup kami. Jadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Dan takkan ada kami temui kasih seperti ini. Takkan ada lagi, kasih seperti ini. Engkau sanggup menerima. Sanggup menerima ini. Apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sampai kini.
Curahkan seisi hati, katakan kau buka bumi. Buka bumi. Ini kami anak-anak. Dalam hati. Kami sangat kagum kepadamu. Kasihmu tiada. Engkau rela mati Tuhan bagi kami. Sampai kini. Nikmati kebaikan Tuhan. Sampaikan isi hatimu kepada Dia. Apa pun sudah diberikan kepada saudara dan saya. Haleluya. Kasih-Mu sempurna. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau tidak pernah memperhitungkan pelanggaran kami. Kebaikan-Mu, kasih-Mu begitu besar kami nikmati. Haleluya, oh Jesus. Engkau menerima kami apa adanya, Tuhan. Betapa Kau sangat baik, oh. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia yang layak disembah. Yesus, kasih-Mu begitu besar. Haleluya, oh. Yang sanggup melakukan segala perkara. Dia peduli bagimu, Dia mengasihimu, Dia mengasihi kita, kasih-Nya sempurna. Tidak ada lagi bisa kami temui kasih seperti itu, Tuhan. Haleluya. Pengorbanan-Mu besar bagi kami, Yesus. Oh, haleluya. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Raja di atas segala. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menajubkan kasih-Mu, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu kada terselami, kasih-Mu dalam tak Kau sungguh indah tiada
Lagi katakan haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi, di tempat ini sudah diajarkan Pak Gembala bahwa haleluya itu adalah segala yang terbaik, segala yang termula, apalagi segala yang termanis, segala yang teragung, apalagi banyak, segalanya hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus? Haleluya. Amin. Saya melihat wajah sukacita Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus bukan hanya karena tanggal muda toh, tapi karena ada Yesus dalam diri saudara, dan saya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yesus, Tuhan Yesus, kau yang sahabat. Hey!
bagi Tuhan. Yeay. Mari sama-sama katakan. Penolong yang selalu setia. Yeay. Yeay. Come on. Sekali lagi katakan penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Ya Yesus, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku, kamu sama-sama katakan. Segala perkara dapat ku lakukan di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya segala perkara. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Oh. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Masih mau bersuka bagi Tuhan? Tos kiri kananmu katakan Tuhanku hebat. Haleluya. Betapa hebat Tuhan Yesus kita. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan. Oh, oh, oh. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Perbuatannya betapa hebat, betapa kasihannya Allah kita. Dia ternamai Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Berkuasa di bumi di surga. Dalam kemuliaan, oh, oh, oh. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa. Betapa hebat, betapa kuat kasihnya Allah kita. Dia berdaya. Betapa hebat. Tangan bagi Tuhan. Hey. Oh. Haleluya. Tuhan kita hebat. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan lagi. Betapa hebat, betapa kuat kasihannya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya.
Betapa hebat, betapa kuat. Sekali lagi katakan betapa hebat, betapa kuat kasihnya Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Hebat, betapa hebat, betapa kuat kasihnya Allah kita. Dia ternama Yesus saja segala raja. Haleluya. Saudara percaya Tuhan kita hebat, amin. Sekali lagi sebelum duduk katakan betapa hebat Yesusku. Baik, silakan duduk. Kekhawatiran menghimpit, kekhawatiran menghimpit.
Promosikan mereka Tuhan, Kau akan pakai mereka di bangsa-bangsa, bahkan sampai kemanapun Kau akan membawa mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa memberkati guru-guru sekolah minggu. Pakai mereka Tuhan, jadi alat di tangan, menyatakan isi hatimu Tuhan, sehingga lewat mereka juga Tuhan, anak-anak kami boleh mengenal siapa kami. Terima kasih Bapa yang baik, Kau yang memberkati seluruh guru-guru sekolah minggu, apapun yang mereka lakukan, kerjakan. Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu dalam tangan kasih-Mu, perlindungan penyertaan Tuhan sempurna atas mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ku percaya Engkau kuasamu sempurna. Ku percaya Tuhan, ku percaya pasti Tuhan akan jagaku di waktu yang terbaik. Sekali lagi sama-sama kita katakan dengan iman, hanya percaya kepada Yesus. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat. Walau kami belum melihat Tuhan, tapi iman kami berkata up.
waktumu yang terbaik. Di waktumu yang terbaik, seluruh kehendakmu. Mari kita buka kepala, mari kita berdoa. Saya sama-sama kita katakan dengan iman. Baik, silakan dulu. Baik, saudara, saya mulai dulu dari pertemuan sidang majelis gereja kita. Karena memang gereja kita mengadakan persidangan sekali 4 tahun. Yang pertama tahun 2019, kemudian COVID. Sehingga tahun 2023 ini adalah sidang majelis gereja kita, Gereja Betel Indonesia di seluruh dunia. Dan saya persingkat karena nanti kita perlu berkumpul. Nanti ada saya tangkap selama masa persidangan. Yang pertama, ada ratusan denominasi gereja. Thank you.
kutu.